pasti sangat menyayangkan. Cuman saya sih sudah tahu kalau dia ditetapkan tersangka. Cuman kan sekarang posisinya saya lagi ada rapat kreditur tuh di Makassar. Jadi saya nggak bisa update terkait dengan apa yang anu, apalagi kalau nggak salah besok itu pemeriksaan tuh. Iya. Besok itu pemeriksaan sebagai tersangka Ayu Thalia itu. Cuman nanti ada rekan yang akan mendampingi. Saya belum bisa update terkait dengan apa yang akan dilakukan. Cuman untuk sementara saya hanya bisa sampaikan bahwa sangat menyayangkan, apalagi kan ada surat edaran Kapolri terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya mencemarkan itu lebih mengedepankan proses restoratif justice. Itu yang sangat kita sayangkan, apalagi bisa kita bilang Ayu ini adalah korban. Jadi harusnya jangan, polisi jangan terburu-buru lah untuk penetapan sebagai tersangka itu.